Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kembali bersama Nisa untuk Mingguan Amaz. Rindu tak? Baiklah, mari kita lihat apakah perkara menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara Microsoft Build 2015 yang memfokuskan kepada pembangunan Windows 10. Melalui acara tersebut, Microsoft telah memudahkan para pembangun untuk membawa aplikasi Android dan iOS ke Windows 10 dengan mengolah kod aplikasi mereka yang sedia ada di Visual Studio. Selain itu, mereka turut mengumumkan nama baru untuk projek Spartan, iaitu pelayar web yang menggantikan Internet Explorer yang kini dikenali sebagai Microsoft Edge. Fungsi Continuum untuk telefon yang membolehkan telefon Windows 10 diubah kepada mode desktop. Bersempena dengan acara ini juga, mereka telah mula menawarkan Windows 10 untuk Raspberry Pi 2 dalam menjana pembangunan peranti Internet of Things. Minggu ini beberapa peranti menarik telah dilancarkan, antaranya LG G4 yang membawakan chip pemprosesan Snapdragon 808, skrin 2K dan kamera belakang 16MP dengan teknologi OIS. Menariknya, kamera peranti ini menggunakan sensor f1.8 dan teknologi Color Spectrum Sensor yang dapat menambah baik rakaman dari segi kawalan cahaya serta warna. Ia dijana dengan memori 3GB RAM, bateri sebesar 3000mAh, sokongan LTE dan sistem operasi Android 5.0 Lollipop dengan antara muka LG UX 4.0. Sementara itu, pihak HTC Malaysia telah berkongsi yang mana mereka tidak akan membawa HTC One M9 ke pasaran tempatan. Sebaliknya, menawarkan HTC One M9 Plus untuk pengguna di Malaysia. Dari segi spesifikasi, ia membawakan chip MediaTek Helio X10 8 teras, memori 3GB RAM, sokongan dua kamera pada kamera utama 20MP, pengimbas cap jari dan ditawarkan pada harga RM2,599. Mereka juga menawarkan HTC Desire 826 di Malaysia pada harga RM1,359. Pihak Huawei pada satu acara di Kuala Lumpur telah melancarkan Honor 6 Plus, iaitu peranti dengan dua lensa kamera 8MP pada harga RM1,399. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan skrin 5.5 inci HD penuh, chip pemprosesan Kirin 925, memori 3GB RAM, bateri sebesar 3600mAh dan sistem operasi Android 4.4 KitKat dengan Emotion UI 3.0. Selain itu, mereka turut menawarkan Honor 4C yang membawakan sokongan dual SIM, pemprosesan 8 teras 64B dan kamera 13MP pada harga RM529. Kedua-dua peranti ini telah ditawarkan bermula hari ini secara khusus melalui jualan atas talian milik mereka di laman vmall.my. Pihak Samsung pula telah menawarkan Galaxy Tab A dengan sokongan S Pen di Malaysia yang mana hadir dalam variasi saiz 8 inci dan 9.7 inci. Dari segi spesifikasi, kedua-duanya membawakan chip pemprosesan Snapdragon 410, kamera 5MP dan menyokong panggilan suara serta rangkaian 4G LTE. Kedua-dua peranti ini akan ditawarkan pada 15 Mei ini dengan harga RM1,299 untuk model 8 inci dan RM1,599 untuk model 9.7 inci. Selain daripada itu, mereka juga bakal menawarkan Galaxy S6 Edge dengan kapasiti storan 64GB dengan harga RM3,599 pada pertengahan bulan Mei ini. Satu lagi peranti menarik yang dilancarkan pada minggu ini adalah tablet daripada Teclas yang membawakan sokongan dual boot Android 4.4 dan Windows 8.1 dalam satu peranti. Ia dikenali sebagai X98 A3G Retina yang membawakan chip pemprosesan Intel Betrayal T dan memori 2GB RAM bersama sokongan SIM 3G. Menariknya, peranti ini ditawarkan pada harga RM899, manakala Teclas X8T yang membawakan sokongan serupa pada pakej 8 inci dan Wi-Fi sahaja dijual pada harga RM599. Pada arena telekomunikasi, desas-desus mengenai harga tambah nilai prabayar akan kembali normal pada 1 Mei ini seperti sebelum pengenalan GST nampaknya ditangguhkan sehingga ke tarikh yang belum diketahui. Perkara ini disahkan sendiri oleh pihak SKMM yang mana ia akan terus dijual dengan penambahan GST seperti tambah nilai RM10 dikekalkan pada harga RM10.60. Bagi mengakhiri Mingguan Amaz minggu ini, Maxis telah mengumumkan penawaran Spotify Premium secara percuma kepada pelanggan pasca bayar mereka yang melanggan pakej internet sekurang-kurangnya 1GB dan ke atas. Bagi yang ingin mendapatkan Google Chromecast di Malaysia, mereka juga telah menawarkan di cawangan-cawangan Maxis terpilih pada harga RM170. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!